Nggoning yang harapan mudik lebaran tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumedang mimiti ngomean jalan anu ruksak tur talalombang di jalur utama atau jalan provinsi anu mangrupa akses jalan keluar kota tur taluareun Provinsi Jawa Barat. Sejumlah pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tembong Tihot-Hat ngaromean jalan anu ruksak di Jalan Raya Cimalaka, Sumedang, sepanjang jalur Bandung-Cirebon. Eta pegawaian teh dipusirkeun karena prak-prakan ngaganti turta nambah jalan anu lalombangan sarta ruksak. Konsultan perbaikan jalan Ohim Ibrahim ngeceskeun, balukar hawa anu teu bisa dilelebah, eta prak-prakan ngomean jalan teh semu gejed. Pangna kitu cai hujan anu ngeum jalan nyerep kana aspal anu tacan garing kukituna gampang maroplokan deui nalika kabawa cireuncang turta kagiles ku kendaraan anu ngalalar. Ya berbagai perbedaan ini pekerjaan bisa lancar sehingga pengguna jalan bisa nyaman lah lewat jalan sini. Ada target sendiri nggak Pak pekerjaan jalan ini Pak? Ya secepatnya. Secepatnya. Kita harus nanti harus mudik ya, harus sudah beres. Bikin nyinglar macet panjang, petugas ngelarapkan sistem buka tutup jalur. Prak-prakan ngomean eta jalan teh ditargetkan rengse saminggu samemeh poean Idul Fitri 2018. Diki Guntara, Bandung TV.